Selamat datang ke acara pop-up meletup sebuah painting exhibition oleh perupa tunggal kita malam ini, Bapak Yus Rizal. Bapak Yus Rizal, kalau boleh saya perkenalkan, merupakan seorang seniman lukis lulusan Institut Teknologi Bandung yang telah lama aktif mengadakan pamerannya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan dalam malam hari ini, kita boleh berkesempatan hadir dalam kali ketiganya beliau mengadakan pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia ini, yang mana pameran sebelumnya pernah diadakan di sini pada tahun 1999, juga pada tahun 2012 silam. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara pembukaan exhibition malam hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Galeri Nasional Indonesia, Bapak Pustanto. Ada Bapak Pustanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Mas Yus Rizal yang pada malam hari ini jadi pengantennya. Selamat ya Mas. Yang terhormat Ibu Kristiana Kowe yang pada malam hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam, selamat datang Bu di Galeri Nasional. Yang kami hormati Pak Hunce ini yang sesepuh saya ini ya, di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu. Selamat datang Pak Bunja, sudah mungkin 3-4 tahun kita nggak ketemu dan ketemu lagi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Isyad Halim selaku kurator yang menggarap pameran pada malam hari ini, meskipun kurator yang tidak hadir, tapi beliau lah yang sebenarnya akan kita lihat hasilnya pada malam hari ini, mengemas acara ini. Para budayawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam hari ini, para seniman, rekan-rekan saya, rekan-rekan media, pers yang hadir juga, dan tamu undangan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk panitia penyelenggara pada pameran Mas Yus pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin cerita Mas Yus nanti akan disampaikan oleh kurator, tapi intinya kami mewakili negara, dalam hal ini Galeri Nasional, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama yang baik dengan Mas Yus dan kawan-kawan, sehingga pada malam hari ini acara pameran ini bisa terselenggara dengan baik. Intinya dengan lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sekaligus sosialisasi ini, kami diminta oleh negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk fasilitasi dalam rangka tentunya pemajuan kebudayaan khususnya melalui dunia seni rupa. Dan alhamdulillah pada malam hari ini giliran Mas Yus bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita akan lihat karya-karya beliau yang sudah kita ketahui bersama-sama melintang di dunia seni rupa, baik di nasional maupun internasional, yang sudah tidak diragukan lagi. Tentunya pada malam hari ini kita akan lihat proses kreatif yang ditempuh sampai pada saat ini seperti apa, nanti kita akan kita lihat bareng-bareng. Kepada para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, tentunya kami atas nama Galeri Nasional sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atensi. Tentunya tidak lupa kami mohon masukan hingga pada akhirnya penyelenggaraan-penyelenggaraan event yang ada di Galeri Nasional akan lebih terasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat seni rupa, dan tentunya buat kemajuan bangsa yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia yang selalu mengibarkan merah putih. Mungkin saya tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan sebagai awal jabatan saya, Pak Bunce ketahuan, di Galeri Nasional. Kami ucapkan selamat datang dan mari Galeri Nasional menjadi milik kita semua. Tepuk tangan dong tentunya. Dan mari kita diskusi bareng-bareng untuk kemajuan kita bersama, untuk seni rupa, untuk Indonesia, dan tentunya hanya
melalui teman-teman semua, kita akan bersama-sama menggelurakan di tengah-tengah kemajuan dunia yang seperti ini, yang sudah global melalui seni rupa. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan akan diberikan oleh Bapak Ezzy Halim selaku co-kurator kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ezzy Halim, saya persilakan. Malam ini Mas Yos sangat beruntung mendapat kehormatan kedatangan dua direktur Garnas. Tadi saya sudah ketemu Pak Andre, Tubagus Andre, dan tadi dibuka oleh Bapak Direktur yang baru, Direktur Garnas yang baru, Pak Pustanto. Dan itu sangat jarang bisa dua direktur datang bersamaan. Dan juga hadir Pak Bunce, seorang psikolog yang sangat mencintai seni, dan juga Ibu Kristiana yang banyak menggulati, memahami Yos Rijal. Saya kenal Mas Yos Rijal itu 6 tahun yang lalu saat beliau pameran bersama Art Energy 6 tahun yang lalu. Saya sebagai kolektor, kalau memilih untuk mengoleksi satu karya, biasanya ada dua pilihan, antara kualitas karya itu dan juga pelukisnya. Dan saat itu saya belum kenal sama sekali sama Mas Yos. Saya bisa memilih karyanya hanya semata-mata karena kualitas karyanya, bukan namanya. Karena namanya belum saya kenal, dan bukan berarti beliau tidak dikenal, tapi di domestik memang kurang dikenal, tapi beliau namanya sudah beredar di internasional, bahkan banyak pameran di Jepang dan di Amerika. Bagi saya, Yos Rijal itu seorang pelukis esensialis, seorang individualis yang kalau melukis tidak terkungkung oleh satu pola atau gaya, bahkan lepas dari segala konsep. Walaupun Yos sendiri adalah seorang akademik yang sebetulnya berkarya berdasarkan konsep, tapi beliau berkata bahwa dia itu berkarya tidak berdasarkan satu narasi. Mungkin itu sebuah rendah hati, tapi dia juga tidak menolak atau tidak anti narasi. Baginya, kalau karya yang dihasilkan oleh dibaca oleh penikmat, pecinta seni, akan terbit narasi-narasi yang lain karena perbedaan pengetahuan, latar belakang pengalaman dan pengetahuan, itu adalah hak otonom penikmat seni itu sendiri. Saya pikir itu sebuah statement yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat itu, walaupun karyanya kita lihat ekspresinya itu mungkin ada unsur-unsur kayak Pollock atau yang sejenisnya, tapi seseorang kalau belajar, dia mengalami satu tiga tahap. Ada tiga tahap. Tahap dia belajar melakukan, yaitu eksekusi, dan satu lagi yang paling penting dalam seni adalah to be, jadi menjadi dirinya itu sendiri. Kalau kita lihat karyanya Mas Yos itu sangat mengagumkan, karena dia selalu eksplorasi terus, tidak pernah berhenti. Pada awal karirnya itu realisnya itu luar biasa, naturalis, bahkan bisa saya katakan itu hyper realis, seperti itu Gorbachev itu cat air kalau nggak salah ya, itu luar biasa karakternya, jadi realisnya luar biasa. Tapi bagi Yos itu belum cukup, eksplorasi terus, akhirnya menemukan dirinya sekarang yang walaupun kadang-kadang masih muncul ada figuratif, tapi figur yang tidak penting lagi, tubuh yang seperti yang kita kenal, tapi di dalamnya ada emosi. Itulah beberapa esensi-esensi yang bisa saya sampaikan di sini.
Dan saya juga kemukakan, saya sebetulnya lebih banyak berfungsi sebagai kolektor yang mengagumi karyanya. Saya sebetulnya tidak mewakili seorang kurator, dan saya tidak berhak, saya pikir. Dan karya beliau juga terpilih di dalam salah satu koleksi yang dipajang atau di display di museum kita, yaitu SHAM di Citarum. Selamat, Mas Yos. Akan diberikan oleh Ibu Kristiana Ko yang sekaligus akan meresmikan pameran pop-up meletup by Yos Rizal ini. Kepada Ibu Kristiana Ko, malam. Saya persilakan. Kepada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, saya bersyukur kalau malam hari ini kita bisa berada di sini. Dan terima kasih kepada Yus yang telah mengundang saya untuk membuka pameran ini. Saya mengenal Yus sejak tahun akhir 90-an, di mana waktu itu diperkenalkan oleh Chandra Kerton. Dan sejak pertama saya melihat karya beliau, saya sudah jatuh cinta dan saya sangat mengagumi. Dan saya juga sempat mengajak Yus untuk pameran solo waktu itu tahun berapa ya? 2000-an awal di Kemang. Karena waktu itu galeri saya di Plaza Indonesia space-nya masih kecil. Jadi saya memilih tempat lain di Kemang untuk memamerkan karya solonya. Dan waktu di Plaza Indonesia juga sering mendisplay karya-karya Yus. Dan selama 20 tahun ini, saya sudah, untuk pribadi, saya mengoleksi mungkin ada 60 lukisan Yus. Mudah-mudahan Yus nanti menjadi maestro dan saya akan menjadi seorang yang paling bahagia. Saya bangga kalau Yus tetap semangat dan berkarya, walaupun dia begitu, kadang-kadang begitu risik ya, begitu marah dengan keadaan terutama keadaan seni rupa 10 tahun belakangan ini yang tidak sehat ya. Jadi melihat karya-karya melalui coretan Yus, garis-garis, warna, nada, dan juga berisi coretan yang berantakan, dan itu mengekspresi bahwa beliau sangat marah dengan keadaan situasi, juga dengan keadaan bisnis seni rupa yang sangat didominan golongan tertentu ya. Jadi kadang-kadang itu kayak kerjasama yang tidak sehat. Nah, saya mengerti. Dan saya bangga kalau Yus tetap bertahan dan berkarya menjadi dirinya, tidak terpengaruh oleh keadaan. Memang tidak mudah untuk eksis di dunia seni rupa sekarang, di mana kemajuan teknologi begitu dominan, dengan teknik dan gaya-gaya anak-anak baru zaman now ya, yang membuat berasa kita bisa ketinggalan. Tapi saya bangga Yus tetap semangat dan berkarya. Melalui karya-karya di sini kita bisa melihat bahwa semangatnya masih ada dengan warna-warna yang begitu berani dan energi yang sangat dahsyat saya pikir ya. Dan beberapa karyanya saya sangat suka di sini. Tapi saya yakin Yus dapat berjalan dengan dada di depan tanpa kepeduliannya akan semua ini. Attitude-nya tetap sama, yaitu bertahan dan berkarya. Kita bisa lihat dari Yus yang sekarang, yang karya lebih energi dan lebih menantang, dan seolah-olah menunjukkan inilah saya. Saya tidak berubah, walau garis-garisnya lebih matang. Semoga pameran ini dapat memberi manfaat untuk kemajuan seni rupa, dan semoga kita semua dapat mengapresiasi kerja keras seorang Yus Rizal.
mari mengoleksi